Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Risma Ofarni. Hari ini saya mau buat lengan puff. Dan ini adalah tutorial paling gampang ya, cara membuat lengan kedutan di atas, guys. Dan pertama-tama kita ambil kampung untuk bagian bawah dulu. Kemudian kita hitung dari kampung ke atas 52 cm itu panjang lengan. Kemudian kita tarik garis ke samping terlebih dahulu, baru kita ukur untuk ketiaknya, guys ya. Jadi ketiak di lengan sama di baju itu beda. Kalau di baju ketiaknya 23 cm, tapi kalau di lengan kita kurangkan 1. Jadi 22 cm ya, guys. Sorry. Kemudian kita turunkan puncaknya 10 cm. Lanjut kita garis mereng seperti ini, guys. Nah, kemudian kita ukur panjang lengan lagi, dan ini lebar lengan di bawah 12 cm ya, guys. Oke. Nah, kemudian kita tinggal kalau lengan biasa seperti ini, guys. Nah, ini lengan biasa, kemudian kita mau buat lengan puff ya. Tinggal kita tambahkan ke atas aja, bisa 2 inci atau 4 cm, guys ya. Atau 2 inci setengah. Jadi di sini saya mau buat 2 inci setengah. Dan kalau misal seperti yang biasa saya buat, itu saya langsung kita turunkan 15 cm, dan ini sama, guys. 15 cm ya. Kalau kita buat seperti ini, jadi saya rasa agak lebih jelas gitu ya. Nah, ini untuk lengan puff. Kalau kalian mau runcing lagi boleh. Ya. Nah, caranya seperti ini. Gampang ya. Oke, sekarang tinggal kita potong. Dan polanya ini sudah selesai, guys. Oke. Kita potong. Jangan lupa untuk kampungnya. Dan juga untuk kampung bagian sampingnya. Dan bagian bawah, saya kalau bagian bawah itu selalu membuat kampuh 1 inci. Oke. Nah, sekarang proses jahitnya, guys. Jadi cara jahitnya seperti lengan biasa. Ini kita jahit dulu, kita kerungkan dulu ya. Kemudian kita hitung dari bahu teratas ke samping ke belakang 5 cm, ke depan juga 5 cm. Ini kita tandai untuk kerutannya ya, guys ya. Jadi tidak melewati batas yang sudah kita tentukan, guys. Biar nanti kiri dan kanannya sama gitu ya. Oke, sekarang kita proses jahitnya. Kita jahit terlebih dahulu bagian bawahnya, guys. Nanti sisanya baru kita buat puffnya, oke?